بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua pada hari ini. Kita bertemu lagi dalam kelas dan perbincangan seterusnya. Okey, pada hari ini kita akan sama-sama berbincang berkaitan dengan konsep etika dan peradaban. Okey, ini adalah tajuk bab 2 kita pada hari ini. Okey. Seterusnya, kita lihat apakah yang kita akan belajar pada hari ini ataupun kita akan berbincang bersama-sama. Ada 3 perkara penting yang kita akan bincangkan pada hari ini, iaitu yang pertama, menelusuri pergerakan idea dan amalan etika dalam peradaban dunia. Yang kedua, kita akan melihat konsep etika dan pemerintahan daripada sudut sejarah pemikiran Eropah daripada zaman sebelum, semasa dan selepas, iaitu Enlightenment lah. Yang kedua, daripada perspektif agama dan kepercayaan. Yang ketiga, dari sudut kolonialisme dan juga pasca kolonialisme. Yang ketiga, kita akan melihat etika dalam kepelbagaian disiplin yang merangkumi 5 perkara penting, iaitu dari sudut ekonomi, politik, sosial, pendidikan dan juga masyarakat digital. Namun begitu, pada hari ini dan video ini hanya memfokuskan kepada 2 perkara penting, iaitu yang pertama, menelusuri pergerakan idea dan amalan etika dan peradaban dunia. Kedua, konsep etika dan pemerintahan. Untuk bahagian yang seterusnya, iaitu etika dan kepelbagaian disiplin, kita akan bincangkan pada minggu yang lainlah. Okey, seterusnya kita lihat pula kepada sinopsis apa yang kita akan belajar. Okey, jika kita lihat dalam bab 2 ini berkaitan tentang konsep dan etika dan peradaban, ada 3 perkara penting yang kita akan fokus seperti mana yang saya terangkan dalam isi kandungan tadi. Okey, saya ulang semula. Yang pertama adalah, fokus yang pertama adalah kita akan berbincang ataupun melihat pergerakan idea dan amalan etika dan peradaban dunia. Okey, yang kedua, kita akan fokus terhadap konsep etika, khususnya kita akan menguraikan pengertian dalam konsep sejarah pemikiran Eropah dari zaman sebelum, semasa dan juga selepas. Kemudian kita akan kupas pula apakah kefahaman dan amalan konsep etika ni ketika disemaikan semasa zaman kolonial dan pasca kolonial di luar Eropah. Okey, dan fokus ketiga pula adalah untuk kita melihat konsep peradaban berdasarkan susur masa pra-kolonialisme, kolonialisme dan pasca-kolonialisme di timur dan di barat melalui perspektif agama dan juga kepercayaan. Okey, okay, itu adalah sinopsis daripada pembelajaran kita pada hari ini. Okey, seterusnya kita akan lihat. Pertama sekali, saya apabila kamu lihat sini, kan di sini ada jadual yang kamu boleh lihat. Ada susur masa, ada berkaitan tentang etika, ada berkaitan tentang peradaban. Okey. Pertama sekali, kita flashback semula apa yang kita telah pelajari pada minggu lalu untuk kita mengetahui permulaan dan perkembangan etika di Malaysia, khususnya yang terdapat pada 3 zaman yang mana kita perlu amatilah dan telusuri, iaitu seperti mana yang kita telah pernah belajar pada zaman pra-kolonial, pada zaman kolonial dan juga pasca-kolonial. Okey, apabila kita lihat pada zaman pra-kolonial ini, fokus pertama kita adalah untuk melihat dan mengetahui bagaimana idea dan pergerakan amalan etika dan peradaban dunia, yang mana kita akan menumpukan kepada perkembangan etika dan peradaban di wilayah alam Melayu dan juga luar wilayah alam Melayu, iaitu fokus kepada peradaban alam Melayu dan juga peradaban Asia itu sendiri. Selepas ini kita akan lihat lebih lanjutlah berkaitan perkara ini. Okey, manakala yang kedua, kita akan melihat bagaimanakah etika dan peradaban dalam konteks sejarah pemikiran Eropah. Kita akan fokuskan kepada zaman pencerahan ataupun seperti mana yang kita tahu apabila kita belajar sejarah, kita selalu dengar yang selalu disebut sebagai Age of Enlightenment lah.
Nah, itu zaman pencerahan. So, kita akan lihat juga di situ bagaimana peradaban dan etika diaplikasikan pada ketika itu. Okey, akhir sekali, kita akan dapati apakah impak kefahaman dan amalan konsep etika yang disemai pada zaman kolonial dan pasca kolonial di luar Eropah. Okey, apabila kita lihat, seterus kita lihat di bawah sekali itu kan yang ada berkaitan tentang peradaban. Kita boleh lihat di situ susur masa peradaban yang mana dia bermula daripada peradaban alam Melayu. Kita boleh lihat macam mana peradaban alam Melayu berkembang, macam mana peradaban sejagat, okey, peradaban timur, peradaban barat, dan kita tengok dalam perkembangan peradaban tu, kita boleh tengok bagaimana peradaban pada zaman prakolonial yang kita pernah belajar kan, kolonial, pasca kolonial, dan bagaimana pula peradaban ni dari sudut perspektif agama dan juga kepercayaan. Okey, untuk hari ini itu yang kita akan pelajari. Okey. Seterusnya, kita pergi kepada slide seterusnya, iaitu kita melihat hasil pembelajaran. Apa yang kamu dapat daripada bab 2 ini? Dia ada dua, iaitu yang pertama, kamu boleh menjelaskan konsep etika dalam sejarah pemikiran manusia. Dan kedua, kita akan membincangkan ataupun membincangkan konsep peradaban dalam sejarah pemikiran manusia itu sendiri. Okey. Seterusnya, kita lihat pula, kita lihat kepada perkembangan sejarah Melayu dahulu lah. Kalau kita lihat di sini, kita akan menelusuri pergerakan, idea dan amalan etika dalam peradaban alam Melayu. Okey. Dalam memahami pergerakan idea dan amalan etika dan peradaban di Malaysia pada hari ini, kita perlu memahami peradaban, pengaruh dan perubahan yang berlaku dalam persekitaran alam Melayu dan Nusantara, khususnya di tanah Melayu, Sarawak dan juga Sabah. Okey? Dan jika kita lihat, saya buka yang seterusnya. Kalau kita lihat, ya, nanti kita akan bincangkan secara lanjutlah. Sebelum tu, dalam kita memahami pergerakan idea ni kan, jom sama-sama kita mengenali alam Melayu itu dengan lebih terperinci. Ya. Mesti kamu nak tahu kan, kamu ingin tahu apa itu alam Melayu, walaupun mungkin kebanyakan yang kita di sini, kita sudah belajar berkaitan tentang alam Melayu ni daripada kita daripada tingkatan satu sehingga sampai sekarang kan. Dan kamu tahu apa itu alam Melayu. Tapi saya cuma mahu kita flashback semula. Apakah dia alam Melayu? Okay. Alam Melayu ini ialah salah satu istilah yang digunapakai untuk merujuk kepada semenanjung tanah Melayu dan Asia Tenggara di bahagian kepulauan. Okay. Istilah ini digunakan kerana bahasa Melayu ialah bahasa pengantar pada ketika itu, iaitu lingua franca lah. Kan sampai sekarang pun kan di kawasan-kawasan yang yang kita akan bincangkan nantilah. Okey, alam Melayu juga dikenali sebagai Nusantara ataupun alam Jawi. Okey, dan kita perlu tahu bahawasanya alam Melayu ini ia meliputi kawasan daripada Madagaskar ke Tanah Melayu, Papua New Guinea, Australia, New Zealand, Kepulauan Pasifik dan sampai ke Taiwan. Dan kerajaan-kerajaan alam Melayu di Nusantara kita boleh lihat di sinilah. Okey, kamu boleh tengok buat kerajaan-kerajaan awal yang silih berganti dalam alam Melayu Nusantara ni. Okey. Itu kamu boleh lihat sendirilah. Ni antara kerajaan-kerajaan Melayu yang ada pada kerajaan-kerajaan Melayu Islam lah di Nusantara yang ada pada ketika itu. Okey. Jadi kita kena fahamlah alam Melayu ni bukan Malaysia aja. Ha, alam Melayu ni sangat besar seperti mana saya cakap tadi, yang mana ia meliputi kawasan daripada Madagaskar ke Tanah Melayu, daripada Papua New Guinea, Australia, New Zealand, Kepulauan Pasifik dan sampailah ke Taiwan. Ha, itulah disebutkan sebagai alam Melayu ataupun sebagai Nusantara. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada slide seterusnya. Okey, kita belajar pula berkaitan tentang, seterusnya kita akan lihatlah berkaitan tentang sejarah, perkembangan sejarah Melayu itu. Okey, sebelum kita bincangkan secara lebih dalam lagi berkaitan tentang peradaban dan etika
yang ada di dalam alam Melayu, bagaimana dia berasimilasi dengan peradaban lain, kita kena faham dulu dalam konteks sejarah alam Melayu itu sendiri. Okey, jika kita lihat, terdapat empat zaman yang penting untuk kita ketahui sepanjang perkembangan sejarah Melayu. Okey, yang pertama sekali adalah zaman prasejarah. Apakah zaman prasejarah ini? Zaman prasejarah adalah zaman sebelumnya adanya sejarah. Okey, seperti mana yang kamu boleh lihat di situ. Dia ada zaman paleolitik, zaman mesolitik, zaman neolitik, zaman logam, gangsa dan besi. Okey, dan apa pula zaman protosejarah? Okey, di sini mungkin kosong ya. Nanti dalam slide tu saya akan bagilah slide yang penuh. Yang ni ada sebenarnya zaman protosejarah ni, kalau kita lihat di sini, secara ringkasnya, zaman protosejarah ini adalah zaman di mana masyarakatnya pada ketika itu sudah mengenali tulisan dalam bentuk aksara kuno. Seperti contohnya aksara India dan ditulis dalam bahasa kuno seperti Sanskrit, Melayu kuno dan lain-lainlah. Dan kita boleh tahu zaman protosejarah ini ia bermula sejak abad Masihi sehinggalah kepada ketika Melaka dibuka oleh para Miswara. Okey, sebagai contoh mungkin saya boleh sebutkan sebab kosong di situ kan. Okey, antaranya kita boleh lihat kewujudan kerajaan purba ataupun kerajaan awal Melayu ketika itu. Contohnya kerajaan Langkasuka, kerajaan Kedah Tua, kerajaan Gangga Negara, kerajaan Cintu, kerajaan Loyu, kerajaan Tantan. Mungkin ada beberapa kerajaan yang saya akan ceritakan secara terperinci tapi bukan semualah. Ada beberapa kerajaan saja saya akan pilih untuk kita bincangkan secara terperinci. Okey, zaman pensejarahan pula. Apa yang dimaksudkan dengan zaman pensejarahan? Zaman pensejarahan ialah zaman yang mana mulanya kemunculan kerajaan Kesultanan Melayu Melaka, yang mana pada ketika itu bermulanya pembentukan masyarakat kepelbagaian, adanya perdagangan dan kedatangan kuasa-kuasa penjajah seperti Portugis, Belanda dan juga British. Itu adalah zaman pensejarahan. Okey, kita lihat pula zaman sejarah moden. Zaman sejarah moden ini kita boleh ketahui adalah zaman selepas kemerdekaan tanah Melayu. Yang mana kita tahu kita merdeka pada tahun 1957 dan di situlah berlakunya perpaduan dan penyatuan ke arah pembinaan negara bangsa Malaysia. Dan kita tahu bahasanya ketika merdeka itu kita bukan orang Melayu sahaja yang ada dalam itu, tapi kita berbilang bangsa. Ada India, ada China kan, dan menjadilah masyarakat majmu. Okey, jadi kita perlu tahu ada empat perkara penting, saya ulang semula, yang perlu kamu tahu sepanjang perkembangan sejarah alam Melayu, iaitu perlu tahu apakah itu zaman prasejarah, apakah itu zaman protosejarah, apakah itu zaman pensejarahan, apakah ia zaman sejarah moden. Okey, seterusnya kita pergi kepada slide yang seterusnya. Okey, di sini kita akan melihat satu persatu berkaitan penerangan yang lebih lanjut berkaitan tentang zaman-zaman yang saya terangkan tadi. Ada empat zaman kan yang saya terangkan tadi. Okey, kita first sekali kita pergi kepada zaman prasejarah. Pertama sekali adalah zaman prasejarah. Seperti mana yang kita ketahui, pada zaman prasejarah ini, ia boleh dibahagikan kepada empat zaman yang tertentu, iaitu zaman paleolitik, zaman mesolitik, zaman neolitik, zaman batu akhir. Okey, kita lihat satu persatu. Apakah ia zaman paleolitik? Okey, zaman paleolitik ini berkembang di tanah Melayu sekitar 50,000 ataupun 100,000 tahun dahulu. Okey, yang mana pada kita ketika itu telah berlaku kewujudan penempatan paling awal di alam Melayu. Dan kehidupan dia punya sistem ataupun bentuk ekonomi dia tu masih lagi kehidupan sara diri dan berpindah randa. Kehidupan sara diri ni macam mana? Dari sudut pertanian,
perikanan, apalagi diorang mencari kalau contohnya zaman paleolitik ni yang kita boleh tahu memang diorang sudah cucuk tanam lah. Yang kedua, diorang selalu mencari hasil-hasil hutan. Dan bahan-bahan yang digunakan pada zaman paleolitik pula adalah penggunaan alat batu dalam bentuk asas. Semualah diorang akan menggunakan batu untuk membuat contohnya untuk memotong bahan-bahan ke, kan? Macam itulah, dia orang akan menggunakan batu. Okey, kita lihat pula yang kedua. Apakah itu zaman Mesolitik? Okey, zaman Mesolitik ini zaman perkembangan teknologi manusia antara zaman Paleolitik dan juga zaman Neolitik. Okey, yang mana pada ketika itu kehidupan masyarakatnya masih lagi berkisar pada kegiatan sara diri dan telah berlaku ataupun telah wujud evolusi dalam kehidupan dan bermulalah kegiatan membentuk batu menjadi alat keperluan dan juga senjata. Selain itu, bermulalah juga kegiatan pertanian, peternakan, perdagangan awal dan perhubungan dengan kawasan-kawasan yang lain. Okey, itu zaman Mesolitik. Kita pergi pula ke zaman Neolitik. Apakah yang dimaksudkan dengan zaman Neolitik? Okey. Zaman Neolitik merupakan zaman perkembangan teknologi yang mana daripada batu berpindah kepada tembikar dan manusia mula bercucuk tanam dan memelihara binatang ternakan. Zaman ini bermula kira-kira sekitar 9500 sebelum Masihi, itu di Timur Tengah, dan secara tradisionalnya dianggap sebagai fasa terakhir zaman batu ketika itu. Dan zaman Neolitik ni bermula di Malaysia ataupun di tanah Melayu kira-kira pada 7000 tahun dahulu. Itu yang disebutkan kepada zaman Neolitik lah. Okey, seterusnya zaman batu akhir, dan zaman batu akhir ini juga boleh disebut sebagai zaman logam. Okey, zaman logam ni di Malaysia ia bermula kira-kira 3000 tahun dahulu yang mana pada zaman ini manusia telah mencipta alat-alat daripada gangsa dan juga besi. Dan masyarakat pada ketika zaman batu akhir ini sudah tidak hidup berpindah randa dan mereka mula tinggal di satu-satu kawasan dan mereka kawasan-kawasan mereka ini tertumpu di kawasan-kawasan yang mempunyai sumber air. Dan kita faham di sini bermulalah penggunaan peralatan logam di zaman batu akhir. Okey, itu adalah zaman prasejarah lah. Zaman prasejarah. Okey, seterusnya kita pergi kepada slide yang seterusnya. Kita lihat pula zaman protosejarah. Okey, zaman protosejarah ini bermulanya kewujudan kerajaan Melayu kuno ataupun kerajaan purba. Okey. Cuba kalau macam saya cakap tadi, ada beberapa kerajaan yang kita boleh lihat pada zaman protosejarah ini. Itu antaranya Langkah Suka, Kedah Tua, Gangga Negara, Cintu, Loyu dan juga Tantanah. Okey, yang mana saya lebih suka menerangkan dua ni lah. Yang paling glamour, Langkah Suka dengan Kedah Tua lah. Okey, cuba kita lihat. Okey, pada zaman dahulu, pada zaman protosejarah ini, Kerajaan Langkah Suka ini terletak di pantai timur semenanjung tanah Melayu iaitu antara Senggora yang sekarang disebut dia sebagai Songkla. Ha, kan? Senggora, dulu disebut Senggora, sekarang disebut sebagai Songkla. Dan Kelantan lah, ha, kan? Kalau kita tahu, kita tahu dan kita belajar Kelantan dengan Songkla ni memang dekat lah kan. Itu antara adalah lokasi kerajaan Patani ketika dahulu lah. Okey, Langkah Suka ialah sebuah kerajaan Hindu Melayu Silam yang mana ia terletak di semenanjung tanah Melayu. Kerajaan ini bersama-sama dengan kerajaan Kedah Tua berkemungkinan merupakan kerajaan yang paling awal di tanah Melayu. Ha, kita kena tahu dua ni, Langkah Suka dengan Kedah Tua. Kalau kita tidak tahu pun Gangga Negara ke Cintu, Loyu, Tantan sebab kita macam dia agak
jarang untuk didengarkan. Yang penting kita perlu tahu. Okey, pada zaman protosejarah ni ada dua kerajaan Melayu kuno yang muncul pada ketika itu, iaitu Langkah Suka dan Tengah Tua, yang mana ia telah diasaskan pada kurun kedua Masihi. Okey, itu Langkah Suka lah, samalah dengan Kedah Tua juga. Okey. Okey, kita lihat pula Kerajaan Kedah Tua. Okey, Kerajaan Kedah Tua ini merupakan salah satu kerajaan awal yang terkenal dan terletak di semenanjung tanah Melayu juga. Ia juga pada zaman dahulu dikenali sebagai Kataha, Kadaram, Sai, Kalah, Kalahbar dan juga Kalagram. Okey. Kerajaan Kedah Tua ini juga diasaskan pada abad kedua Masihi, yang mana pada peringkat awal Sungai Mas merupakan pelabuhan utama tetapi kemudian dipindahkan kepada Lembah Bujang. Okey, ini nanti kita boleh lihatlah di mana Sungai Mas sekarang, di mana Lembah Bujang tu kan. Okey, kita boleh lihat selepas inilah. Okey, masyarakat Kedah Tua ini, masyarakat dalam orang cakap dalam kerajaan Kedah Tua itu biasanya mereka ni menghasilkan barang perdagangan, contohnya seperti rotan, damar, kayu cendana dan juga gading gajah. Okey, Kedah Tua ini, maksudnya kerajaan Kedah Tua, ia banyak dipengaruhi oleh agama Buddha dan seterusnya diikuti oleh agama Hindu. Pengaruh Hindu-Buddha ini boleh dibuktikan melalui apa? Melalui peninggalan candi yang terletak di Lembah Bujang. Mungkin ada yang pernah pergi kan? Melihat tengok candi yang berada di Lembah Bujang. Okey, jika tidak pernah pergi, mungkin lepas habis COVID ni kita boleh merentas negeri, mungkin kita boleh melihat sendiri. Oh, ini rupanya peninggalan kerajaan Kedah Tua pada satu ketika dahulu. Okey, bahasa Melayu menjadi bahasa perantaraan yang digunakan pada zaman protosejarah itu. Okey, pada zaman protosejarah lah menggunakan bahasa Melayu. Pada zaman ini, sistem politik yang digunakan adalah sistem politik tradisi. Apakah sistem politik tradisi? Antara contohnya adalah sebagai contoh sistem pembesar empat lipatan. Melaka pun sebenarnya kalau kita tengok nanti kerajaan Melayu Melaka, mereka pun menggunakan sistem pembesar empat lipatan. Apa yang dimaksudkan dengan sistem pembesar empat lipatan ini? Okey, kita lihat sama-sama. Sistem pembesar empat lipatan ini terdiri daripada kumpulan pembesar yang menjadi pegawai tadbir pada ketika itu. Okey. Yang mana kalau kita lihat sultan yang mengetuai ataupun menerajui pemerintahan, dan sultan pula dibantu oleh empat pembesar yang dikenali sebagai pembesar berempat, yang mana mereka ini terdiri daripada bendahara, penghulu bendahari, temenggung dan juga laksamana. Dan pembesar empat ini pula dibantu oleh pembesar berlapan, pembesar enam belas dan pembesar 32. Okey, nanti kalau kamu ada masa, kamu boleh tengok di internet. Dan kalau kita tengok dekat dalam Google image tu, kamu boleh tengok situ, kamu tekan sistem pembesar empat lipatan. So dia akan tunjukkan bentuk piramid daripada mana first sultan, lepas sultan baru pembesar empat, baru kat bawah tu dibantu oleh tiga pembesar yang saya sebutkan tadi. Okey. Manakala pula mereka juga menggunakan sistem politik tradisional, iaitu sistem penaung dinaung, yang mana ketika itu ketua menjadi penaung dan masyarakat menjadi orang yang dinaung. Okey, sistem sosial ketika ini dia mesti adanya pemerintah lah, golongan pemerintah dengan golongan yang diperintah. Manakala dari sudut ekonomi pula, mereka masih lagi menggunakan sistem sara diri seperti pertanian, perikanan, mencari hasil-hasil hutan. Okey, sama lagi seperti zaman-zaman yang kita sebutkan tadi. Okey, itu adalah zaman protosejarah. Okey, kita lihat seterusnya. Okey, saya harap kamu boleh faham. Kita pergi ke slide yang seterusnya. Okey, kita lihat pula kepada peradaban pribumi alam Melayu lah. Okey, ini sebenarnya ada lima kotak di sini kan. Dia menceritakan bagaimana kemunculan kerajaan Melayu dahulu lah. So, kita kena tahu apa yang ada pada ketika itu, kerajaan-kerajaan yang mana yang kuat. Okey.
Pada kurun pertama hingga kurun ke-6 Masihi, kerajaan Funan muncul sebagai sebuah kuasa terkuat di rantau Asia Tenggara. Ini di Asia lah, okey? Di alam Melayu lah terutamanya. Okey, kemudian pada kurun ke-7 hingga kurun ke-11 Masihi, kerajaan Sri Wijaya berjaya mengambil alih peranan kerajaan Funan sebagai kuasa politik terkuat. Okey, so maksudnya pada kurun ke-11 munculnya kerajaan Sriwijaya menggantikan kerajaan Funan tersebut. Okey, pada kurun ke-13 pula munculnya kerajaan Majapahit. Kita tahu kan kalau kita tengok, kita banyak belajar sejarah. Sebenarnya penceritaan ni kebanyakannya kita belajar di sekolah menengah. Untuk bab dua ni kebanyakannya kita belajar di sekolah menengah lah. So kita flashback je semula. Okey, kerajaan Majapahit ni pula muncul dan menjadi kuasa terkuat pada kurun ke-13 Masihi selepas kejatuhan kerajaan Singhasari di Jawa semasa pemerintahan Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada. Okey, ini semua kita boleh cari sendirilah siapa Hayam Wuruk, siapa Patih Gajah Mada. Okey. Seterusnya, kegemilangan Empayar Majapahit ini juga berakhir dengan kemunculan Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka pada ketika itu. Dan setelah kejatuhan Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka, membawa pula kepada kemunculan Kerajaan Johor Riau, iaitu Melayu Riau, sebagai kerajaan terkuat di gugusan Kepulauan Melayu ketika itu. Okay, saya ulang kembali. So, kita kena ingat ada 5 kerajaan yang kuat pada zaman alam, pada alam peradaban peribumi alam Melayu pada ketika itu. Yang pertama, Kerajaan Funan. Yang kedua, Kerajaan Sriwijaya. Yang ketiga, Kerajaan Majapahit. Yang keempat, Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Dan yang kelima, Kerajaan Johor Riau ataupun Melayu Riau. Okey. Seterusnya kita lihat pula, kita kembali semula kepada zaman pensejarahan. Okey. Pada zaman pensejarahan ini, saya lihat dulu. Kalau kita lihat zaman pensejarahan ini, kemunculan Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Okey, sebab kita tengok tadi selepas Kerajaan Majapahit, munculnya Kerajaan Melayu Melaka kan? Okey. Kerajaan Melayu Melaka ini telah dibuka oleh Paramiswara. Okey. Ataupun nama Islamnya pada ketika itu disebut sebagai Raja Iskandar Shah, yang mana Melayu, yang mana Melaka ini telah dibuka pada awal kurun ke-15 sekitar tahun 1400 lah. Okey. Kita lihat apa kekuatan Kerajaan Melayu Melaka sehingga sampai sekarang kita boleh lihat, kita boleh lihat, kita boleh dengar, kita boleh tahu kan. Okey. Kekuatan Kerajaan Melayu Melaka ni terdapat 2 kekuatan yang ada pada Kerajaan Melayu Melaka yang mana mereka mempunyai sistem undang-undang yang tersendiri. Kita tahu dia ada Undang-Undang Laut Melaka dan juga Hukum Kanun Melaka yang menggambarkan Melaka mempunyai peradaban yang tertinggi. So, apakah ia Undang-Undang Laut Melaka dan Hukum Kanun Melaka? Okey, kita boleh lihat di sini. Kalau kita lihat secara khususnya, Undang-Undang Laut Melaka ini adalah suatu norma hukum lah di Kesultanan Melayu Melaka ketika itu, yang mana secara khususnya Undang-Undang Laut Melaka ini ia membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan hukum. Okey, dengan hukum apa? Hukum-hukum dan peraturan-peraturan maritim serta prosedur bahari yang menyangkut urusan pelayaran kapal dagang. Itu antara konten lah ataupun yang terdapat dalam Undang-Undang Laut Melaka. Yang mana kita boleh lihat klosa-klosa dalam Undang-Undang Melayu Melaka, Undang-Undang Laut Melaka ini yang adalah yang terkandung, contohnya ia sebenarnya klosa-klosa dia tu dia mencakupi bidang yang sangat luas lah. Contohnya ya, kita boleh lihat dia membincangkan berkaitan tentang sosial seperti perbudakan, perzinaan, pembunuhan, pencurian, penghinaan,
terhadap seorang perwira dan kelayalan dalam menjalankan tugas. Seterusnya juga daripada aspek ekonomi pun dia ada bincang dalam undang-undang Laut Melaka ni. Sebagai contohlah kan, seperti pajak, sistem pajak, sistem perdagangan, termasuk dari sudut pengukuran berat dan luas. Kan sebenarnya dia, kalau undang-undang Laut Melaka ni, dia lebih umum lah. Okey, kita lihat pula apakah itu hukum kanun Melaka. Okey, hukum kanun Melaka sebenarnya pada mulanya merupakan peraturan, hukum kanun Melaka ni pada mulanya merupakan peraturan yang bertulis. Peraturan ini diadakan. Kenapa adanya hukum kanun Melaka ni? Antara sebabnya adalah untuk melindungi kerajaan, untuk melindungi rakyat dan untuk melindungi negeri Melaka itu sendiri. Okey. Walaupun hukum kanun Melaka ini sudah dijalankan seperti mana yang kita tahu pada masa pemerintahan Sultan Muzaffar Shah, namun ia baru ditulis dan disusun secara teratur setelah pemerintahan Sultan Mahmud Shah. Ya, itulah sebabnya kenapa hukum kanun Melaka ini hanya dianggap ada setelah tahun 1489 Masihi. Okey, mungkin nanti boleh ceklah dekat internet kan. Kamu boleh tengok, kadang dia ada gambar tu, macam gambar-gambar persuratan hukum kanun Melaka tu kan. Okey, kita boleh tengok situlah, kita boleh perhatikan macam mana ayat yang digunakan dalam petikan hukum kanun Melaka, undang-undang Melaka tu lah, ataupun undang-undang Melaka. Mungkin di sini saya boleh sebutkan sedikit dia punya petikan tu, macam mana ayat di dalam tu. Dia tidak samalah dengan ayat ataupun bahasa kita sekarang sebab mereka masih menggunakan bahasa Melayu kuno kan. Okey, antara contoh yang saya cakap dalam hukum kanun ataupun undang-undang Melaka ni antaranya disebut begini. Lima perkara yang tiada beroleh kita menurut kata itu melainkan raja yang kerajaan juga. Pertama-tama titah, kedua berparik, ketiga murka, keempat karunia, kelima anugerah. Maka segala ini tiada dapat kita mengatakan dia. Dan jikalau orang keluaran berkata demikian itu, digocoh hukumnya. Nampak tak ayat-ayat dia kan? Kita tak akan fahamlah apa yang dia sebutkan sebenarnya kan? Mungkin nanti kita boleh bincangkan apakah yang disebutkan ataupun dibincangkan berkaitan tentang orang cakap ayat inilah. Itu antaranya. Okey, yang seterusnya kita lihat ya. Yang kedua, peradaban yang bermula di Melaka ini menjadi titik tolak kepada perkembangan peradaban Melayu. Itu kita kena ingatlah, banyak sumbangan peradaban Melaka ini, maksudnya peradaban Melaka ialah peradaban Melaka ataupun Kesultanan Melayu Melaka ini, Kerajaan Melayu Melaka kepada peradaban Melayu kita sehingga sekarang. Okey, yang ketiga kita boleh lihat juga peradaban Melayu ini berteraskan rumpun bangsa yang tergolong dalam cabang Melayu Indonesia yang mana ia merangkumi Melayu, Jawa, Sunda, Aceh, Madura, Minangkabau, Bugis, Minang, Iban, Bajau dan menurut dan pelbagai lagi. So kita kena fahamlah di sini kita ni bukan hidup bersendirian. Maksudnya kita satu rumpun antara Indonesia dan juga Malaysia. So kalau kita lihat sekarang kan dekat internet banyak yang berlakunya pertikaman mulut antara Malaysia dan Indonesia. Kadang-kadang Indonesia claim ini mereka punya, Malaysia claim ini mereka punya, contohnya rendang lah, macam gitu kan. Tapi sebenarnya jika kita lihat daripada konteks sejarah itu sendiri, kita ini serumpun. Jadi berlakunya situ asimilasi antara orang cakap budaya kita apa semua kan. So tidak patutlah dan tidak wajar berlakunya pertikaman mulut ataupun mengklaim lah. Sebab kita ni kalau kita tengok daripada sejarah pun kita serumpun. Okay.
Seterusnya, yang keempat, rumpun bahasa kita. Okey, rumpun bahasa kita adalah Melayu Indonesia yang mana ia tercakup dalam rumpun bahasa Austronesia. Okey, nanti di sini kamu boleh lihatlah rumpun bahasa Austronesia ni apa. Sebab rumpun bahasa Austronesia ni sangat besar. Dia sampai ke Taiwan. Dia ada perbincangan-perbincangan dia lah. So, kita boleh lihat juga secara lebih lanjut lah nanti ketika dalam perbincangan. Mungkin dalam video ataupun slide ni saya tidak akan bincangkan secara khususlah berkaitan tentang bahasa Austronesia, sebab apabila kita hendak membincangkan berkaitan tentang bahasa Austronesia ni, kita kena buat satu perbincangan yang lain lah. Okey, yang kelima adalah kemunculan Melaka telah menjulang jati diri peradaban Melayu di tanah Melayu itu sendiri. Okey, so kita ada tengok dah zaman pensejarahan. Okey, susah sikit nak sebut dia punya ni. Okey, kita sudah lihat di sini. Okey, kita lihat pula yang seterusnya itu kerajaan Kesultanan Melayu Melaka yang menjadi pusat jaringan pertemuan dan pergaulan peradaban. Okey. Okey, kita lihat di sini, Melaka telah menjadi pusat tumpuan perdagangan di gugusan Kepulauan Melayu sekitar kurun ke-15, yang mana pada ketika itu kemasyhuran Melaka telah menarik para saudagar daripada benua asing, contohnya seperti daripada India, China dan juga Timur Tengah. Ya, kedatangan pedagang asing dan pendakwa agama telah membuka ruang interaksi dan pertembungan peradaban rentas benua pada ketika itu. Dan yang mana mereka bukan sahaja belajar dan memahami budaya masyarakat Melayu ketika itu, tetapi mereka juga turut memperkenalkan budaya dan cara hidup mereka kepada masyarakat tempatan ketika itu. Di sini kita boleh lihat interaksi dan pertembungan peradaban rentas benua berlaku di Melaka dan telah menjadi pemangkin asas kewujudan peradaban majmuk. Okey, kita boleh lihat salah satu contoh, saya bagi satu contoh bagaimana ruang interaksi peradaban rentas benua ini. Contohnya kita boleh lihat dari sudut pedagang Arab dan juga Parsi yang mana berlakunya proses asimilasi melalui perkahwinan. Dan seperti mana yang kita maklum, John Crawford pernah mengatakan bahawasanya Islam ini telah dibawa oleh pedagang Arab dan Parsi ke alam Melayu pada abad yang ke-7. Itu kita boleh nampak sebenarnya abad ke-7 pun sudah ada orang cakap interaksi peradaban antara benua-benua tu lah, ataupun antara orang cakap benua-benua asing. Okey. Seterusnya, kita lihat pula kepada slide yang seterusnya. Okey. Kita lihat kepada slide seterusnya. Okey, kalau kita lihat di sini, kita akan menelusuri pula pergerakan idea dan amalan etika dan peradaban Asia lah. Okey, pengaruh peradaban daripada luar peradaban alam Melayu juga sebenarnya perlu dikaji kerana tanah Melayu, Sarawak dan Sabah berada di laluan timur barat melalui Selat Melaka itu hinggakan kerajaan-kerajaan di pesisir pantai timur Sumatera dan pesisir pantai barat tanah Melayu silih berganti menjadi pelabuhan sedunia di mana peradaban majmuk bertemu dan bergaul ketika itu. So kita kena bukan sahaja kita membincangkan peradaban Melayu, kita apabila kita membincangkan peradaban Melayu, kita tidak boleh lari daripada peradaban Asia tu. Kita kena bincangkan bersama. Okey. Seterusnya kita lihat dulu. Okey. Okey, pengaruh peradaban Asia. Kita lihat ya macam mana pengaruh peradaban India terhadap tanah Melayu inilah. Okey. Kalau kita lihat, hubungan India dengan rantau Asia Tenggara ni telah bermula sejak kurun kedua Masihi lagi, yang mana pada ketika itu kegiatan penyebaran agama Buddha dan Hindu serta pelayaran putra-putra diraja India telah mempercepatkan hubungan.
hubungan perdagangan serta kebudayaan antara India dengan rantau Asia Tenggara ketika itu. Okey, kita lihat seterusnya. Hubungan awal India dengan tanah Melayu tidak terbentuk melalui penaklukan politik kecuali melalui ekspedisi ketenteraan oleh Rajendra Kola yang menyerang Sailendra di Sumatera yang turut menguasai empayar termasuk kerajaan Kedah. Okay. Nama-nama seperti Suvarnabhumi dan Suvarnadvipa ni kan digunakan untuk merujuk kepada negeri-negeri di tanah Melayu yang pada ketika itu mempunyai kekuatan atau kekayaan lah, mempunyai kekayaan sumber emas lah yang kita tahulah. Okey. Namun begitu, perkembangan pengaruh Indianization ke atas penduduk di rantau Asia Tenggara berlaku sebelum tahun 1500 Masihi lagi. Yang mana pada ketika itu negara yang terawal mendapat pengaruh India ni adalah negara Funan tu. Kita bincang yang awal tadi kan, Funan kan. Kerajaan Funan tu lah, kerajaan Funan yang bertapak di lembah Sungai Mekong. Kemudian, pengaruh India ini tersebar luas di Langkasuka, ke Langkasuka, Kedah, Kuala Selingsing dan Tanah Merah di Semenanjung. Okey. Kerajaan yang paling kuat menerima pengaruh India ni yang mana kita tahu adalah Kerajaan Sriwijaya Wijaya yang muncul pada akhir abad ke-5 Masihi. Yang mana pengaruh India kalau kita lihat begitu luas dan kuat di rantau Asia Tenggara sehingga kawasan ini dikenali sebagai The Greater India. Okey, itu serba sedikit perbincangan berkaitan tentang pengaruh peradaban Asia, pengaruh peradaban India di Asia Tenggara. Okey, seterusnya. Jadi perbincangan kali ini agak panjang ya, jadi saya harap kamu boleh dengar betul-betul lah. Okey, seterusnya kita lihat di sini. Apakah sumbangan-sumbangan tamadun India kepada Asia Tenggara kan? Okey, kalau kita lihat banyak sumbangan yang ditunjukkan di sini iaitu mungkin kamu boleh baca sendiri yang inilah. Saya cuma tunjukkan secara sebelah sigit antara sumbangan-sumbangan India, tamadun India kepada orang cakap perkembangan peradaban tamadun Melayu ataupun Asia Tenggara ini. Yang pertama dari sudut seni bina, dari kedua sains dan teknologi, dari sudut agama, dari sudut yoga, bahasa dan kesusteraan, falsafah dan juga ekonomi. Okey, mungkin kita boleh bincang nanti secara lanjut di kelas lah berkaitan tentang perkara ini. Cuba di sini saya akan sebutkan secara sepes sahajalah. Okey. Seterusnya kita lihat. Okey, ini kan pengaruh peradaban India ke atas kebudayaan masyarakat Melayu. Ada kalau kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pengaruh. Okey. Yang pertama dari sudut institusi pemerintahan lah. Institusi pemerintahan. Sekejap saya tengok dulu. Dari institusi pemerintahan, yang mana kalau kita lihat, apa pengaruh institusi pemerintahan ni? Apa yang ada sampai sekarang di tanah Melayu yang India bawa akan macam bercampur lah. Contohnya kalau kita lihat, dari sudut institusi pemerintahan, wujudnya institusi beraja, yang mana institusi beraja ini yang telah wujud di negara kita sejak abad 15 lagi iaitu semasa pemerintahan Kerajaan Melayu Melaka. Ia juga adalah pengaruh besar tamadun India. Okey, manakala dari sudut undang-undang pun sama jugalah dari institusi pemerintahan. Kita lihat pula apakah pengaruh surat adat istiadat. Okey, kita boleh lihat sampai sekarang pengaruh adat istiadat, pengaruh India dalam adat istiadat kita ni contohnya ikutan masyarakat dalam virus sudut lenggang perut, berinai, menjamu tetamu yang datang ke rumah. Okey. Manakala di sudut bahasa pula kita boleh lihatlah dia ada bahasa Sanskrit kan pada zaman-zaman dahulu kan. Dan sekarang ni kita sebut bahasa Tamil lah. Okey, kalau kita lihat bahasa Tamil yang dipinjam ni ke dalam bahasa Melayu lah. Kita lihat ya antara contohnya yang saya tahulah. Okey, contohnya ceti, kedai, canai, nilam, jodoh, ketumbal, ketumbar, kapal dan juga kari. Itu antara serba sedikit lah yang masuk dalam bahasa kita lah.
Okey, dari sudut kesenian pula, kalau kita lihat sumbangan yang terbesar yang kita boleh dapat daripada India ni adalah dari sudut asas seni tari mereka lah, seni tarian. Dan kalau dari sudut kepercayaan, kita boleh tahu bahasanya India masuk ke dalam tanah Melayu ini membawa kepercayaan Hindu dan juga Buddha sehingga kini ada lagi sehingga kini rakyat India memegang agama Hindu dan juga Buddha inilah. Itu antara pengaruh India ke atas kebudayaan masyarakat Melayu. Okey, seterusnya kita lihat pula pengaruh peradaban Asia dari sudut pengaruh pengaruh peradaban China lah. Okey, jika kita lihat tamadun China merupakan salah satu tamadun terawal di dunia yang mana peradaban yang terawal di negara China iaitu di Sungai Kuning. Iaitu di kawasan utara kira-kira 4000 hingga 2000 sebelum masihi lah. Okey, hubungan China dengan alam Melayu ini telah wujud sebelum permulaan tahun masihi sejak zaman dinasti Han lagi. Semasa pemerintahan Sun Quan, dua orang utusan telah disuruh untuk melawat Funan dan negeri-negeri Melayu yang lain di semenanjung tanah Melayu dan Kepulauan Melayu dan terjadilah hubungan diplomatik antara China dan juga tanah Melayu itu sendiri. Dan jika kita lihat pada zaman kegemilangan Kerajaan Sriwijaya berlakunya kedatangan para saudagar China dan juga penuntut agama Buddha secara besar-besaran. Okey, dan pada zaman dinasti Tang pula ia telah membuka 7 jalur jalan dagang dengan dunia luar. Salah satunya adalah perjalanan laut dari Guangzhou dengan India, Parsi dan Arab melalui alam Melayu. Okey. Sejak dari itu, hubungan China dengan alam Melayu semakin kuat yang mana ia lebih tertumpu dalam urusan perniagaan. Kemunculan Melaka juga telah meneruskan tradisi hubungan baik dengan kerajaan China yang mana membuka ruang jaringan yang lebih luas dalam penyerapan peradaban khususnya pada zaman dinasti Ming dalam abad ke-15. Okey. Kita lihat seterusnya. Slide seterusnya. Okey, ini antara sumbangan tamadun China di Asia Tenggara. Ada sumbangan sudut pentadbiran, falsafah, penciptaan, sains, unsur moral dan juga sastra. Tapi saya tidak akan bincangkan satu persatulah. Sebab panjang jika kita nak bincangkan satu persatu, mungkin nanti dalam perbincangan di kelas kita boleh fokuskan satu persatu untuk sumbangan tamadun China di Asia Tenggara lah. Okey, seterusnya. Kita lihat pula apakah pengaruh peradaban China ke atas kebudayaan masyarakat Melayu. Okey. Okey, kita lihat dekat, okey. Pengaruh peradaban China ke atas budaya kebudayaan masyarakat Melayu yang mana berlakunya serapan perkataan China ke dalam bahasa Melayu sebagai contoh, boleh ambil sikitlah. Contoh macam teko, tanglong, abah, amoy, kopi o, kuaci, gincu, koyo itu semua serapan bahasa China ke dalam bahasa Melayu. Okey. Seterusnya kita lihat maka terwujudnya juga komuniti Baba dan Nyonya. Okey, kita tahu komuniti Baba dan Nyonya ini banyak di mana? Di Melaka. Seterusnya wujudnya juga komuniti Cina Peranakan. Okey, di mana adanya Cina Peranakan ini? Cina Peranakan kebanyakannya berada di sekitar Kelantan dan juga Terengganu. Dan ada juga penyerapan adat dari sudut adat. Contohnya, kalau pada hari raya kan kita membagi duit raya kan disebut sebagai ampau. Okey, dari sistem kekeluargaan pun kita tengok ada percampuran dari sudut makanan dan pakaian. Kita pun makan makanan yang ala-ala Cina kan. Okey, semua itu adalah pengaruh peradaban Cina ke atas kebudayaan masyarakat Melayu. Okey, seterusnya. Okey, kita lihat pula. Pengaruh peradaban Asia iaitu Timur Tengah macam Arab lah. Okay. Pengaruh utama peradaban dari Timur Tengah ini ialah first sekali paling penting adalah pengembangan agama Islam. Okay. Terdapat teori yang menyatakan Islam dibawa terus dari semenanjung tanah Arab ke alam Melayu pada kurun ke-7 melalui hubungan perdagangan.
Pengaruh peradaban dari Timur Tengah di alam Melayu bermula di Perlah dan dengan terbentuknya kerajaan Islam pertama pada 840 Masihi. Kemudian diikuti dengan kerajaan Samudra Pasai pada tahun 1042 yang mana Pasai telah muncul sebagai pusat pertama pengajian dan penyebaran agama Islam yang boleh dianggap sebagai pusat tamadun Melayu Islam yang pertama di Kepulauan Melayu. Kemudian Melaka telah menjadi pusat kebudayaan Melayu Islam dan menjadi nadi kegiatan pengajaran serta penyebaran agama Islam bagi seluruh Kepulauan Melayu. Jika kita lihat, peradaban Melayu telah menyerap unsur dan tradisi tamadun Islam yang akhirnya melahirkan pusat tamadun Melayu Islam di mana pada tahap dunia di Melaka kurun ke-15, Patani kurun ke-16, Aceh kurun ke-17, Johor Riau Lingga pada kurun ke-17. Okey, kita lihat seterusnya. Ini adalah pengaruh peradaban Timur Tengah ke atas peradaban Melayu lah. Kita boleh lihat sendiri sinilah ya. Saya tidak akan sebut satu persatu. Tapi ini antara pengaruh peradaban Melayu. Menjadikan dia jadi peradaban Melayu Islam lah. Peradaban Melayu Islam ni dia banyak terpengaruh oleh peradaban Timur Tengah. Okey. Okey, seterusnya kita lihat. Kita lihat juga di sini pengaruh peradaban Timur Tengah ini, pengaruh dari Timur Tengah ni dia telah membawa impak yang cukup besarlah dalam keseluruhan sistem kehidupan masyarakat Melayu seperti mana kita tahu kan. Kalau pada zaman dahulu, kebanyakannya sebelum adanya agama Islam ni penganut-penganut ataupun masyarakat-masyarakat ketika itu menganut agama Hindu dan juga Buddha. Setelah berlakunya datangnya Melayu, setelah datangnya Arab lah, maksudnya peradaban Timur Tengah ni di tanah Melayu, maka wujudlah orang cakap Islam tu kan, maka banyaklah masyarakat telah mengenali berkaitan tentang Islam kan. Bertukarlah daripada contohnya kita sekarang ni di Malaysia ni sendiri, agama rasmi kita adalah agama Islam kan. Okey, kemasukan pengaruh Timur Tengah ni juga bukan sahaja menghakis pengaruh peradaban India yang seperti mana yang kita tahu tadi sebelum ini, tetapi telah mengubah pegangan agama, kepercayaan, pemikiran, cara hidup, sistem pemerintahan, perundangan dan pelbagai lagi lah. Namun begitu, kita kena faham pengaruh India ni tidaklah sepenuhnya hilang. Kan? Ya, tapi dia beradaptasi bersama dengan beradaptasi dan disesuaikan dengan ajaran Islam tu lah. Contohnya kita boleh tengok hierarki pemerintahan, adat perkahwinan dan warisan kesenian tu masih ada lagi pengaruh-pengaruh India tu sedikit lah. Okey, seterusnya, adaptasi dan penyesuaian ini telah memperkukuh dan memperkayakan lagi peradaban Melayu sehingga membentuk peradaban Melayu Islam yang seperti mana kita tengok sebentar tadi. Okey. Okey, kita dah lihat tadi peradaban Melayu, peradaban di Asia Tenggara, bagaimana macam mana berasimilasi, bagaimana mereka bersamalah kan. Okey, sekarang ini pula kita lihat seterusnya iaitu pengaruh peradaban sedunia. Ini juga kita kena belajarlah. Okey, ini saya akan terangkan serba sedikit sajalah eh. Kalau kita boleh lihat di sini. Okey. Okey, kita first kali kita kena lihat terdapat beberapa proses dalam menelusuri pergerakan idea dan amalan etika dan peradaban dunia ini. Kita boleh lihat di sini, jika kita lihat terdapat beberapa proses lah yang kita boleh lihat, antaranya proses pertemuan dan pergaulan antara peradaban sama ada ia sudah terputus ataupun masih kekal berterusan. Yang kedua, peradaban ini berkembang dengan dipengaruhi. Peradaban dunia ni berkembang dengan dipengaruhi oleh globalisasi dan juga dipacukan lagi oleh dunia digital yang kita lihat semakin berkembang sekarang. Okey, kalau kita amati
amalan etika dan peradaban dunia sekarang ni dilihat semakin bermacam-macam ataupun berbagai-bagai lah. Yang mana kalau kita lihat tidak mustahil amalan dia akan mempengaruhi amalan setempat. Maksudnya amalan kita sekarang lah. Yang mana kita lihat amalan setempat tu yang kita amalkan dia akan menjadi terpecah dan menjadi tidak utuh lah. Dia pengaruh amalan etika peradaban dunia tadi. Kita boleh tengoklah peradaban dunia ni mau kepada contohnya peradaban Inggeris ke peradaban Barat kan. Yang itulah, tapi kalau kita di tanah Melayu kebanyakannya peradaban Barat lah yang mempengaruhi kita tu. Okay. Di sini kan. Nampak di sini. Kalau kita lihat pun dia ada sebut berkaitan tentang peradaban Barat. Okey, kita nak lihatlah bagaimana pengaruh peradaban Barat ini bermula, iaitu di mana dia bermula ketika kedatangan kuasa kolonial. Kita belajar kan kuasa kolonial ni apa? Kuasa penjajah ketika itu ke alam Melayu. Yang mana kalau kita lihat, kita khususkan di tanah Melayu sahaja, bukan tempat lain, di tanah Melayu, kita ada tiga penjajahan kan pada ketika itu pada zaman kolonial yang datang ke negara kita, ke tanah Melayu, iaitu Portugis, Belanda dan juga British lah. Dan seperti mana yang kita tahu, peradaban Barat ni bukan sahaja membawa pengaruh dalam kehidupan sosial dan sistem ekonomi masyarakat, tetapi juga peradaban Barat ini telah membawa implikasi yang besar dalam struktur pentadbiran dan pemerintahan negara. Nanti kita boleh bincang apa yang dipengaruhi di situ kan. Dan seterusnya, walaupun pengaruh daripada Portugis dan Belanda tidaklah membawa implikasi yang signifikan ataupun implikasi yang besarlah pada negeri-negeri Melayu keseluruhannya, melainkan Melaka tetapi secara langsung maupun tidak langsung, ia tetap membawa implikasi dari segi penerimaan beberapa istilah dalam penggunaan bahasa Melayu. Itu kita akan tengok selepas inilah. Dan hanya setelah kemasukan kuasa Inggeris, pengaruh Barat baru kelihatan, jelas kelihatan khususnya dari segi sistem pemerintahan negara dan juga perkembangan ilmu pengetahuan, terutamanya kefahaman berkaitan tentang etika dan peradaban, di mana pada ketika itu, pada ketika orang cakap Inggeris datang ke tanah Melayu, mereka telah memisahkan antara agama dan juga politik. Dan ini sungguh membawa implikasi besar ke atas pembinaan negara bangsa itu sendiri. Okey, selain itu, pengaruh Barat yang cuba mengembangkan kerajaan Kristian telah mendorong pendakwah Islam di tanah Melayu pada ketika itu untuk mempergiatkan peranan mereka di tanah Melayu. Okey, kita nampak situ ada pengaruh Barat. Bagaimana pengaruh Barat lah ketika itu di tanah Melayu. Okey. Seterusnya kita lihat, okey, pengaruh Barat dari sudut Portugis lah. Portugis ni biasanya kita tahu di Melaka lah kan. Okey, tujuan utama Portugis datang ke tanah Melayu ataupun di Melaka pada ketika itu adalah untuk menguasai perdagangan dan untuk mengembangkan agama Kristian pada ketika itu. Pada ketika itulah yang mana Portugis ini dia tumpukan diorang punya penjajahan ataupun ni di negeri Melaka ketika itu pada tahun 1511 sehingga 1641, iaitu selama 130 tahun. Betapa lamanya kan penjajahan Portugis ini di tanah Melaka, boleh kita lihatlah. Okey, kesan utamanya adalah kewujudan masyarakat serani ataupun berlakunya perkahwinan campur ketika itu. Dan pada ketika itu jugalah Portugis mula memperkenalkan sistem tulisan Rumi. Dulu kan orang masih menggunakan tulisan Jawi, dan apabila datangnya Portugis baru orang kenalkan kita huruf Rumi itulah. Sampai sekarang yang kita tulis ni lah, kita buat ni kan, ini adalah tulisan Rumi. Dan wujud perkataan pinjaman, contohnya seperti jendela, almari, garfu, tuala, apa lagi, palsu dan pelbagai lagi lah yang orang cakap kita pinjam daripada Portugis itulah. Okey. Dan kita lihat, kedatangan Portugis ni telah membawa kepada keruntuhan kerajaan Kesultanan Melayu Melaka ketika itu. Dan bila kejatuhan Melayu Melaka ini, muncullah Kerajaan Melayu Riau seperti mana yang kita telah bincangkan seketika tadi. Okey. Itu sebab sedikit berkaitan tentang bagaimana Portugis masuk ke dalam Kerajaan Melaka. Okey. Seterusnya kita lihat Belanda. Okey. Belanda pula, bagaimana Belanda masuk ke tanah Melayu ni? Okey.
Dia ada beberapa penceritaan lah. Okey, di sini dia ada penceritaan lengkap lah di sini kamu boleh lihat. Okey, Belanda ni dia telah menubuhkan syarikat Hindia Timur Belanda. Kita selalu dengarkan kalau dalam biasanya soalan-soalan SPM, apakah syarikat Hindia Timur Belanda kan? Pada tahun berapakah syarikat Hindia Timur Belanda ditubuhkan? Okey, syarikat Hindia Timur Belanda ini atau disebut sebagai VOC telah ditubuhkan pada tahun 1602 yang mana bertujuan untuk menguasai perdagangan rempah di Kepulauan Melayu ketika itu. Yang mana Belanda ini cuba menguasai perdagangan kain di India dan biji timah di negeri-negeri Melayu. Okay. Pusat utama dia terletak di Betawi, iaitu di Jakarta, Indonesia lah. Sekarang ni lah, ketika Betawi pada ketika dulu kan disebut sekarang disebut sebagai Jakarta. Okey, pada tahun 1641, Belanda ni telah menyerang Portugis di Melaka dengan bantuan Kerajaan Melayu Johor, yang mana selepas jatuhan Kerajaan Melayu Melaka kan, maka timbulnya Kerajaan Melayu Johor. Kerajaan Melayu Johor ni membantu Belanda ni untuk menyerang Portugis pada ketika itu. Okey, pada ketika itulah penjajahan Belanda tertumpu di Melaka selama 183 tahun dari 1641 sehingga 1824. Okey, Belanda menyekat kapal dagang supaya mereka dapat berdagang di Betawi lah. Maksudnya dia tidak berdagang tempat lain. Mereka akan sekat untuk berdagang di Betawi itu juga. Sebab Betawi itu adalah pusat utama ketika itu kan. Okey, penjajahan Belanda berakhir dengan perjanjian Inggris Belanda, iaitu Perjanjian London pada tahun 1824. Yang mana penjajahan Belanda ini tidak banyak meninggalkan kesan terhadap peradaban Melayu pada ketika itu. Okey, seterusnya kita lihat pula. Ini penjajahan Inggeris lah. Ini kita panjang sikit lah kronologi penceritaan dia kan. Sebab di tanah Melayu kan pada ketika itu, kita sebelumnya kemerdekaan, kita memang dijajah oleh Inggeris paling lama lah kan, dijajah oleh Inggeris. Okey, kita boleh lihat lah kronologinya sedikit di sini. Saya sebutkan secara ringkas saja. Okey, mungkin kalau ni kamu boleh lihat sendirilah. Okey, kronologinya pada tahun 1786, Francis Lai telah menduduki Pulau Pinang. Pada 1819, Stamford Raffles telah menduduki Singapura dan berlakunya perjanjian Inggris Belanda yang mengesahkan kedudukan Inggris di tanah Melayu pada tahun 1824. Okey, pada tahun 1825, persediaan awal Captain Henry Birney dengan Siam bagi menyekat pengaruh Siam di peringkat di pada ketika itu di Perak dan juga di Selangor lah. Dan kalau kita lihat pada tahun 1826, perjanjian Burney ditandatangani oleh Inggeris dengan Siam, yang mana pada ketika itu Singapura, Pulau Pinang dan Melaka disatukan di bawah negeri-negeri Selat. Nah, okey, nanti kita akan bincangkan apa itu negeri-negeri Selat lah. Okey, pada 1841, James Brooke telah mengambil Sarawak. Dan kalau kita lihat pada 1874, berlakunya perjanjian Pangkor dan campur tangan Inggeris di Perak dan juga campur tangan Inggeris di Selangor dan juga Sungai Ujong. Pada tahun 1875, Brunei telah menyerahkan semula Sabah kepada British pada ketika itu. Pada tahun 1888, berlakunya campur tangan di Pahang. 1896, Selangor, Perak, Negeri Sembilan dan Pahang disatukan dan dibentukkan menjadi negeri-negeri Melayu Bersekutu. Dan pada tahun 1909, Perjanjian Bangkok telah ditandatangani di mana Siam menyerahkan Kedah, Kelantan, Terengganu dan Perlis kepada Inggeris dan telah membentuk negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu. Dan pada tahun 1914, Johor menerima penasihat British yang pertama. Ini kronologi penjajahan Inggeris di tanah Melayu pada ketika itu. Okey, saya harap kamu boleh tengoklah ini antara kronologinya kan. Okey, seterusnya kita lihat pula konsep etika dan pemerintahan. Ini sebenarnya yang kita boleh nampak lah. Ini secara luas lah dari sudut dunia. Okey, kalau kita tengok ada peradaban Islam, dari sudut peradaban Islam, kita boleh lihat bagaimana perkembangan peradaban Islam tu. Dia bermula daripada zaman Rasulullah SAW. Selepas wafatnya Rasulullah SAW, terbentuknya pada itu zaman Khulafa Ar-Rashidin. Dan kita tahu ada beberapa Khulafa Ar-Rashidin kan. Dan selepas dia kewafatan semua Khulafa Ar-Rashidin, barulah terjadinya Bani Umayyah.
Bani Abbasiyah dan Turki Utsmaniyah. Sebenarnya kalau dibincang, perbincangan ini sangat besarlah. Cuma saya di sini sebenarnya saya mau tunjukkan secara ringkas sahaja peradaban dunia. Kalau peradaban lain kita boleh lihat adanya peradaban Greek, adanya peradaban Barat, peradaban China, India, Timur dan juga Melayu. Ini antara peradaban dunia dan pada ketika itulah yang kita nampak bagaimana sehingga boleh menjadikan negara kita ni kan menjadi negara Malaysia itulah. Okey, yang terakhir sekali untuk hari ini kita akan bincangkan berkaitan tentang pentadbiran Inggeris di tanah Melayu. Okey, ada lima perkara penting yang boleh kita lihat bagaimana Inggeris telah mewujudkan pelbagai sistem pentadbiran semasa jajahan di tanah Melayu sehingga sekaranglah kita boleh rasa lagi masih ada. Kan kita sampai sekarang ni memang kita guna jenis pentadbiran Inggeris pun sebenarnya. Okey, yang pertama sekali dalam Inggeris telah mewujudkan sistem residen. Apakah yang dimaksudkan dengan sistem residen? Kita flashback balik ya. Ini sebenarnya penceritaan daripada Form 5 sebenarnya ni. Cerita Form 1, Form 5 pada zaman-zaman kita sekolah dahulu kan. Cuma saya mau flashback balik. Apakah yang disebutkan sebagai sistem residen ni kan? Kalau kita lihat, pada ketika itu, general residen ini ialah pentadbiran baru selepas perjanjian persetiaan persekutuan pada tahun, tidak silap saya, 1895 yang mana pada ketika itu perjanjian persetiaan persekutuan ini telah ditandatangani oleh Sultan Perak, Sultan Selangor, Sultan Negeri Sembilan dan juga Sultan Pahang. Kerana kelemahan sistem residen itu sendirilah. Dan kita tahu sistem residen ini telah diperkenalkan di empat negeri iaitu kalau kita lihat mesti kamu biasa dengarkan kita disebut JWW Birch. Okay? JWW Birch ini dia menjadi residen di Perak dan juga gubernur di negeri-negeri selat lah. Negeri yang pertama menerima residen iaitu negeri-negeri selat. Nanti kita tengok apa tu negeri-negeri selat. Okay, seterusnya J.G. Davidson, dia menjadi residen di Selangor. Okay, dan seterusnya Martin Lister, dia juga menjadi residen di Negeri Sembilan. Negeri yang ketiga menerima residen ketika itulah Negeri Sembilan selepas Negeri Selangor lah. Dan seterusnya J.P. Roger iaitu dia menjadi residen di Pahang. Pahang menerima sistem residen yang keempat pada ketika itu. Yang mana kalau kita lihat negeri-negeri ini dianggap sebagai negeri-negeri naungan British. Okay. Apa tadi negeri-negeri naungan British? Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan juga Negeri Pahang. Okay. Kalau kita lihat keadaan residen ni menjadikan keadaan kuasa sultan dan pembesar tu terancam lah. Kelemahan sistem residen ni lah. Yang kalau kita lihat salah satu, ada beberapa kelemahan sistem residen ni. Yang pertama, ia memaksa sultan tu menerima nasihat daripada residen. Yang mana residen ni memberi nasihat dalam bentuk pentadbiran. Sultan hanya berkuasa dalam hal ehwal agama Islam dan adat istiadat Melayu dan setiap nasihat residen mesti dipatuhi pada ketika itu. Yang kedua, kelemahannya daripada segi pentadbirannya. Yang mana kalau kita lihat ketika itu, sultan dan pembesar semakin kehilangan kuasa dan kalau kita lihat residen yang menguruskan segala pentadbiran negeri. Sebab dia kata tadi residen hanya orang cakap sultan ataupun sultan pada ketika itu hanya menguruskan hal-hal agama sahaja. Okey, yang ketiga, kelemahan sistem residen ini juga dilihat dari sudut pengambil alihan pungutan cukai yang mana pada ketika itu residen mempunyai hak untuk memungut cukai dan pegawai British iaitu pegawai magistrat dan juga pemungut hasil bertanggungjawab untuk memungut cukai. Okey. Seterusnya mencampuri adat juga. Residen ini dia cuba mencampuri dia bercampur tanganlah dalam bidang kuasa sultan dan pembesar. Contohnya kalau kita tengok sistem perhambaan telah diamalkan secara turun-temurun oleh masyarakat Melayu tradisional tetapi telah dihapuskan oleh residen ketika itulah. Diorang masa itu sistem residen menganggap bahawa sistem perhambaan ini tidak patut ada. Okey. Okey. Seterusnya kita lihat pula
Tentang pikiran IJS di tanah Melayu yang mana mereka telah menubuhkan negeri-negeri silat. Apakah yang dimaksudkan dengan negeri-negeri silat? Negeri-negeri silat ini telah dibentuk pada tahun 1826 dan dibubarkan pada tahun 1946. Okey. Negeri-negeri silat ini ditubuhkan adalah kerana pada ketika itu British ingin mengukuhkan penguasaan di Pulau Pinang, Singapura, Melaka. Okey, kita kena tahu negeri-negeri silat ni Pulau Pinang, Singapura dan Melaka lah. Mereka nak mengukuhkan orang cakap kekuasaan pada ketika itu. Yang mana selain itu, penubuhan negeri-negeri silat ini juga adalah bertujuan untuk menjimatkan perbelanjaan dan menyeragamkan pentadbiran. Okey. Negeri-negeri, okey. Itu negeri-negeri silat lah. Kita lihat pula yang ketiga iaitu negeri-negeri Melayu Bersekutu. Okey, negeri-negeri Melayu Bersekutu ini ialah sebuah disebutkan sebagai sebuah sistem persekutuan yang mempunyai empat negeri di semenanjung tanah Melayu iaitu Pahang, Perak, Selangor dan juga Negeri Sembilan lah. Sistem negeri-negeri Melayu Bersekutu ini dilaksanakan oleh British pada tahun 1895 sampailah ia bertahan sehingga tahun 1996. Okey, itu negeri-negeri Melayu Bersekutu. Seterusnya kita lihat pula kepada negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Okey, negeri-negeri Melayu tidak bersekutu ni dia sekumpulan lima buah negeri iaitu Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu dan juga Johor. Itu negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Okey, seterusnya kita lihat kepada yang kelima, pentadbiran apa yang orang cakap telah wujud dalam sistem pentadbiran semasa penjajahan di tanah Melayu. Okey, yang pertama adalah yang kelima last sekali yang kelima adalah dasar desentralisasi. Apakah yang dimaksudkan dengan dasar desentralisasi? Ya, sebut susah sikit sebutannya ya. Kalau kita lihat desentralisasi ini adalah ini maksud dia dulu ya. Kalau kita lihat maksudnya ataupun biasanya dia didefinisikan sebagai satu proses pengurangan ataupun pengagihan kuasa pentadbiran, perundangan dan kewangan dari peringkat institusi kerajaan pusat kepada kerajaan negeri. Okey. Dan kita lihat dasar desentralisasi ini yang diperkenalkan oleh British merujuk kepada pengagihan kuasa kuasa pusat pada ketika itu iaitu dari sudut persekutuan ataupun negeri-negeri Melayu Bersekutu kepada negeri-negeri. Okey. Pemusatan kuasa yang kita lihat pada ketika itu tertumpu kepada persekutuan menyebabkan okey, kita lihat dah kuasa-kuasa Raja Melayu ni semakin berkurangan. Bukan sahaja raja-raja Melayu. Pada ketika itu, masyarakat Melayu juga turut ditindas atau turut ditindas dan mereka juga kehilangan hak dalam pentadbiran. Okey. Dalam erti kata lain, kita boleh lihatlah masyarakat Melayu tidak bebas untuk bersuara, contohnya khususnya daripada khususnya dalam bidang pentadbiran negeri-negeri Melayu lah. Okey. Dan pada ketika itulah membuat raja-raja Melayu bangkit. Ha, kita kena tahu. Okay. Pada ketika itulah membuat raja-raja Melayu ni bangkit dan mengkritik pentadbiran British sehingga membawa kepada pelaksanaan dasar desentralisasi. Okay. Dan kalau kita lihat dalam apa ni Historical Dictionary of Malaysia, mereka pula mendefinisikan desentralisasi ni sebagai satu tempoh penilaian semula polisi. Maksudnya kita nilai semula polisi-polisi British pada ketika itulah kan di tanah Melayu. Yang mana kalau kita lihat dasar desentralisasi ini juga adalah sebagai satu reaksi berhubung dengan rungutan serta pandangan raja-raja Melayu pada ketika itu yang mana kita tahu bahawasanya kuasa dan pengaruh mereka semakin berkurangan dalam pentadbiran persekutuan yang dibentuk sejak tahun 1896 ketika itu. Dan kalau kita lihat
pada ketika itu Sultan Idris, iaitu Sultan Perak contohnya, dia telah menzahirkan tahu rasa perasaan tidak puas hatinya dalam persidangan Durbar. Ha, kita ada belajarkan kalau dekat dulu masa form 5 tu kita boleh tahu tak apa itu persidangan Durbar, yang mana persidangan Durbar ini dilakukan di Kuala Lumpur pada tahun 1903 kalau saya tidak silap. Ha, kita boleh tengok baliklah dia punya perbincangan tu kan. Okey, yang mana pada ketika itu Sultan Idris dia membantah pemusatan kuasa serta mendesak langkah-langkah pelaksanaan desentralisasi bertujuan untuk mengembalikan kuasa Sultan, Presiden dan juga Majlis Mesyuarat Negeri-Negeri. Okey, dan seperti mana yang kita tahu, pengenalan desentralisasi ini berlaku akibat pemusatan kuasa yang begitu tertumpu di Kuala Lumpur pada ketika itu. Ibu pejabat persekutuan lah kita sebutkan. Sekarang ni senangkan KL. Macam itulah. Yang mana keadaan diburukkan lagi apabila perkara-perkara penting di peringkat pentadbiran negeri harus wajib dirujuk dulu kepada pentadbiran pusat persekutuan di Kuala Lumpur terlebih dahulu. Okey. Dan pada ketika itu Sultan Idris ni, menurut Sultan Idris, pembentukan persekutuan ni menyebabkan baginda ataupun menyebabkan baginda lah Residen Perak dan telah kehilangan kuasa lah pada ketika itu. Yang mana malah kalau kita lihat Sultan Idris ni berasa tersisih. Kerana pada ketika itu pegawai-pegawai British ni semakin banyak mentadbir secara tidak langsung dan mengabaikan autoriti Raja-Raja Melayu sebagai ketua negeri ketika itu. Oleh itu, kalau kita lihat Sultan Idris telah membuat bantahan terhadap kedudukan Resident General, iaitu kita tahu yang nama dia Frank, kalau silap saya, Frank Sweetham kalau tak silap saya, yang masa pada ketika itu dia berkuat kuasa di tanah Melayu khususnya di negeri Perak lah. Dan jika kita lihat, dasar desentralisasi ini dilihat penting oleh golongan Raja-Raja Melayu pada awal abad ke-20 kerana ia sebagai salah satu keperluan untuk memulihkan kembali kuasa serta memelihara kedaulatan raja di negara masing-masing. Itulah penceritaan serba sedikit berkaitan tentang dasar desentralisasi. Okey, untuk hari ini, kita akan bincangkan sampai sini sahaja. Mungkin pada minggu hadapan saya akan bagilah ceritakan lagi untuk last yang sekali, bahagian yang ketiga lah, berkaitan tentang peradaban globalisasi. Okey, untuk hari ini itu sahaja. Saya harap kamu boleh dengar dengan baik. Jika ada yang tidak faham, kita boleh berbincang di kelas seperti biasa. Okey, sekian. Terima kasih.